Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-Qa'il walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Amma ba'du. Para pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa kali ini Ramadan akan mengakhiri, akan meninggalkan kita. Tentunya kita punya poin yang terpenting, hasil buah karya dari Ramadan mempunyai beberapa poin. Yang pertama adalah thubut ainududul akidah, kemantapan ideologi, kemantapan akidah yang tinggi. Yang kedua adalah thubut ainududul akidah, thubut ainududul akli, kemantapan akal, rasio, pola pikir, daya intelektual yang tinggi. Kita berpuasa dengan kebersihan pikiran, kebersihan jiwa, dan semua ditempa oleh Ramadan, Idul Fitri. Dan yang ketiga, thubut ainududul nafsi, kita ditempa menjadi jiwa yang bersih, kembali menjadi mantap jiwa. Walaupun ada ombak dan badai, ujian menghadang kita, tetap kita konsisten bahwa kita hanya punya Allah. Kemudian yang keempat adalah thubut ainududul ijtimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat. Ingat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Oleh karena itu, kita jaga 11 bulan ke depan untuk menjadi manusia yang nation and character building. Amin. Saudaraku yang terhormat, demikian perjumpaan kita. Insyaallah kita berjumpa kembali pada tahun-tahun yang berikutnya, Ramadan yang akan datang. Waqad yurja li jar'i syaifi bur'un wala bur'u li majruhi lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Babwe bayi padopadowi, babwe jahe sekalipun jangan berbuat baik. Harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan, saudara sekalian. Saya ucapkan minal aidin al faizin al makbulin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri, insyaallah berkah dunia dan akhirat. Sampai jumpa. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.